Pegang, kain. Kemana lagi? Agak jauh ya. Masih ada ini. Mari. Lampu, kamera tetap jauh, lampu agak kemari. Lampu. Kamera. Lampu sini, lampu. Jauh. Cil, kok jauh lagi, Cil? Nampak semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, coba mandiri satu. Thank you.
kameranya situ, kamera agak kesana. Turun, jongkok. Wah lagi. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Terutama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kiranya kita telah dipertemukan di dunia YouTube ini. Bagi Anda yang suka, silahkan Anda ikuti channel ini dan hidupkan lonceng agar tidak ketinggalan. Dan bagi Anda yang suka dengan channel ini, silahkan subscribe. Itu sama saja dengan Anda sedekah. Bagi yang tidak suka, silahkan abaikan dan tidak perlu dibahas soal yang lain-lain. Intinya, Anda suka, maka ikuti. Tidak suka, abaikan. Anda sudah melihat beberapa kali saya telah mengangkat beberapa pusaka ya. Pusaka ini bermacam-macam model ya. Dan sebelum saya menjelaskan tentang benda pusaka ini, marilah kita bersalawat dulu. Selawat beriring salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat syafaat beliau kita hidup di zaman yang sangat indah ini. Di sini saya akan mencoba berbagi kepada Anda semua. Mungkin Anda beberapa kali melihat channel-channel ya, video-video yang menarik benda ini, menarik mustika ini, menarik apa segala macam teteh bengek. Bahkan Anda juga menyaksikan di video-video saya banyak penarikan benda pusaka. Oke. Di sini saya akan menjelaskan bahwasanya penarikan benda pusaka seperti ini ya, itu tidak sembarangan orang yang melakukannya. Orang awam tidak bisa. Ya. Benda-benda seperti ini adalah tarikan orang yang memang sudah mempunyai pondasi spiritual. Tapi untuk Anda para penonton yang masih awam, Anda jangan mudah percaya dengan pengangkatan seperti ini yang dilakukan para-para spiritual. Apalagi mereka yang hanya menunjukkan karakter yang seperti yang saya tonjolkan dengan gaya yang wow. Ketahuilah, benda pusaka yang memang asli dia tertanam ataupun peninggalan zaman, entah kakek ataupun nenek ataupun iut ataupun sepuh para leluhur dulu yang menguburkan benda-benda pusaka seperti ini, pengangkatannya itu tidak mudah ya. Pengangkatannya itu tidak mudah, tidak seperti membalikkan telapak tangan. Saya akan jelaskan kepada Anda. Mungkin Anda sudah capek belajar spiritual, yang melihat di konten YouTube, melihat di video, melihat para-para master-master mengangkat benda-benda dengan sangat mudah, hanya dengan seperti membalikkan telapak tangan, hanya dengan insting dia mereka bisa mengambil benda tersebut dengan gaya mereka yang luar biasa. Gaya. Ingat, karakter memang dibutuhkan untuk para-para master, untuk ditonjolkan agar para penonton itu lebih wow. Tapi menurut saya, bagi Anda yang ingin mempelajari spiritual, sudah berapa lama Anda mempelajari spiritual? Sudah berapa amalan yang Anda pelajari? Sudah berapa banyak puasa yang Anda pahami, yang Anda kerjakan? Sudah beberapa zikir wiritan yang Anda lakukan? Pertanyaan saya, adakah Anda bisa mengambil benda pusaka seperti yang di YouTube
ataupun seperti yang di video? Nonsense. Anda tidak bisa mengambilnya. Puasa, wirid, amalan, beberapa guru Anda sudah kerjakan, tapi Anda tidak bisa mengambil hanya satu buah pusaka pun. Nah, di sini saya jelaskan, benda-benda pusaka yang saya tarik ini bukanlah benda-benda pusaka yang betul-betul bertuah. Ini barang loak, buatan manusia. Motif, beberapa motif sudah ada disediakan. Jadi untuk Anda jangan mudah percaya dengan pengangkatan tanpa ritual, nonsense. Pengangkatan yang benar saya jelaskan adalah, satu, butuh ritual ataupun dikatakannya musyawarah yang menyediakan sesaji ataupun keikhlasan. Keikhlasan bisa berupa sesaji ataupun dikatakan bunga-bunga, minyak-minyak ataupun yang lainnya, ataupun keikhlasan wirid. Wirid yang bukan hanya setengah jam, bahkan sampai berjam-jam. Itu pun kalau dapat. Nah, yang pertama dilakukan keikhlasan, yaitu keikhlasan ini antara wirid dengan ikhlas ataupun sesaji yang disedekahkan dengan ikhlas. Yang kedua, benda pusaka ini kalau memang dia udah ditanam beberapa tahun yang lalu, itu harus ada perjanjian dari alam gaib setempat. Tanpa ritual, tanpa kita berjanji kepada mereka ataupun musyawarah, ini tidak mungkin dikasih. Toh alam gaib juga gak bodoh gitu loh. Bangsa jin juga gak bodoh seperti yang kita pikirkan. Mereka itu lebih pinter, lebih licik. Nah, yang kedua adalah musyawarah. Ini harus ada musyawarah. Yang ketiga, inilah yang dikatakan khusyuk, keyakinan. Keyakinan khusyuk ini harus ada ditanamkan bagi orang-orang yang memang betul-betul ingin mengambil sebuah benda pusaka. Tidak seperti membalikkan telapak tangan. Mungkin Anda penonton YouTube ya, yang suka dengan spiritual, mungkin Anda sudah melihat beberapa kali video-video, atau mungkin Anda melihat video saya. Nah, saya jelaskan, video yang saya buat itu hanya hiburan. Nah, Anda jika melihat video-video yang mudah menarik benda pusaka, sekarang anggap saja hiburan. Intinya, ya, benda pusaka ini tidak dapat diambil tanpa ada perjanjian ataupun musyawarah dari penghuni setempat. Dan kita tidak akan mudah mengambil benda tersebut tanpa terawangan yang tajam. Nah, di sini saya akan berbagi pengalaman kepada Anda semua. Anda mungkin sudah melihat video saya juga ya, bukan hanya video orang lain, tapi video saya juga yang ada pengangkatan dari orang kerasukan ya, ataupun dari yang lain-lain. Saya katakan bahwasanya video saya itu 80% bohong, hanya memberikan hiburan. 80% pengangkatan benda pusaka yang ada di video-video saya yang sudah tampilkan itu bohong. Apalagi yang namanya kerasukan, bohong. Itu supaya enak aja nontonnya. Jadi yang saya katakan, pengambilan itu tanpa ritual itu nonsen, ataupun tanpa wirid nonsen, hanya dengan karakter, gaya, ataupun dengan orang kerasukan. Hey Indonesia, orang kerasukan itu sudah tidak ada. Orang yang kerasukan itu hanya menciptakan sugesti, energi, mengikuti energi yang masuk ke alam bawah sadar dia.
Dan orang yang kerasukan tuh pasti bisa mikir. Mana ada orang kerasukan gak mikir? Intinya yang gak terkendali itu hanyalah fisik. Gitu loh. Jadi saya jelaskan bahwasannya benda-benda seperti ini sudah banyak dibuat. Para pengrajin hanya mengikuti corak ataupun model, motif. Yang mana motif-motif ini bekas dulunya ini ada. Nah, saya juga menyediakan barang seperti ini. Saya jual. Tapi saya jual itu untuk koleksi, bukan untuk disembah. Lawang ini barang gak ada apa-apanya kok. Hanya saja semakin Anda percaya, semakin Anda tersugesti, yakin kepada benda ini ada, maka energi itu akan ada dengan sendirinya. Nah, bagaimana kalau misalnya benda tersebut diruat ataupun dibersihkan, diminyai, diwiritkan, maka dengan sendirinya energi juga akan bertambah besar. Tapi ingat, sehebat-hebatnya pusaka Anda, sehebat-hebatnya pegangan Anda, tiada melebihi kekuatan zat Allah. Jadi ini hanyalah sarana-prasarana. Jika Anda belum bisa memegang iman Anda ataupun percaya kepada iman Anda, jangan memegang benda seperti ini buat koleksi. Tapi jika Anda sudah bisa dalam arti kata Anda sudah bisa membentengi, dalam arti kata Anda sudah bisa membagi kepercayaan keyakinan Anda, maka boleh Anda koleksi sebanyak-banyaknya. Gitu loh. Karena ini juga menciptakan karakter. Tapi banyak sekarang hanya benda seperti ini sudah menipu orang gitu loh. Oke. Jadi ini adalah penjelasan bagi Anda semua. Mudah-mudahan ini bisa membuka jalan pikiran Anda, bisa memberikan pengetahuan kepada Anda. Sehebat-hebatnya orang spiritual, seampuh-ampuhnya paranormal, dia tidak bisa mengambil pusaka tanpa musyawarah dari alam setempat, ya. Kebanyakan yang dipakai hanyalah trik semata ataupun sulap. Dengan barang ditanam, dengan gaya, dengan zikir. Bagi Anda yang sudah mengetahui, silakan Anda nikmati sebagai hiburan, ya. Tapi kalau Anda itu awam, orang awam, jangan mudah percaya. Jadi benda-benda seperti ini mudah didapat. Oke? Saya Mas Karyo, pemimpin Padepokan Sendang Sejagat. Mudah-mudahan dengan adanya video ini, Anda bisa lebih membuka pikiran Anda, tidak mudah percaya dengan omongan orang, mengambil benda pusaka dengan kejap mata. Mudah-mudahan ini bisa membantu pikiran Anda sendiri untuk bisa belajar menjadi lebih baik. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Anda, juga bermanfaat untuk saya pribadi. Monggo disimak bagi para sepuh, para master, dan para-para yang lebih dari saya lagi kemungkinan Anda, yang lebih tinggi ilmunya. Saya mohon maaf jika ada salah kata, salah khilaf kata. Mudah-mudahan kata-kata ini bisa juga untuk membuka pikiran kita bersama agar tidak menambah dosa. Dan mudah-mudahan video ini bisa menjadi ikatan silaturahmi bagi kita semua. Saya Mas Karyo, mewakili dari Padepokan Sendang Sejagat, mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Thank you.